2 akan dilaksanakan dari tanggal 9 dan tanggal 10 Maret yang akan datang. Bertempat di Universitas Convention Center itu di daerah Kecamatan Bogor Timur. Pesertanya tadi 28 orang. Jadi intinya untuk kejuaraan ini benar-benar dicari adalah profil pramuka-pramuka Bogor, khususnya dari golongan pekerja pandega yang bisa menjadi contoh kita teladan bagi pramuka Bogor. Harapannya pastinya tadi siapapun yang berhasil menjadi tuan kejuaraan ini bisa menjadi wakil teladan yang dibuka pramuka Kota Bogor dan bisa mengemban atau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada dinas budaya maupun pelaksanaan. Semoga kegiatan dapat berjalan dengan saja. Terima kasih sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 6.